أذكار الصباح، أذكار الصباح، أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. Sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Kita senantiasa memuja dan memujinya, memohon pertolongan hanya kepadanya, dan memohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. Dan kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari kejahatan jiwa kita dan keburukan amal perbuatan kita. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluh, maka tidak satu pun manusia yang dapat menyesatkan dia. Beribu preman datang untuk menyesatkan dan memindahkan langkahnya dari jalan kebenaran, langkahnya tidak akan tergerakkan kecuali bila Allah mengizinkannya. Sebaliknya, barang siapa yang tersesat dalam kehidupan ini, maka tidak satu pun manusia yang dapat mengembalikan dia kepada hidayah kecuali Allah Jalla Jalaluh. Oleh karena itu, dalam setiap solat kita, kita senantiasa memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan mengucapkan Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kepada kami ya Allah, bimbinglah kami kepada jalan yang lurus. Karena memang kita tidak pernah tahu apakah sekarang ini tatkala kita dalam kondisi ngaji, mungkin di sore hari ada sebagian di antara kita yang sudah tidak beriman kembali. Maka ingat selalu kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal fitatan fitanan ka qita'il lailil mudhlim yusbihu fihi al-'abdu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Kata Rasul, cepat-cepat kalian beramal sebelum datang itu fitnah yang seperti potongan malam yang gelap gulita, di mana seorang di pagi harinya masih sholat subuh mungkin, tapi malam harinya dia sudah dalam kondisi tidak beriman. Sebagian yang sore harinya masih dalam kondisi beriman, tatkala fajar terbit dia sudah tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi kita memohon kepada Allah agar Allah menetapkan hati kita di atas agamanya. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على سنته إلى يوم الدين. Dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah Jalla Jalaluh. Tiada yang pantas mendapatkan pengabdian kita. Tiada yang layak mendengarkan doa dan rintihan kita kecuali Allah. Dia Esa, tiada sekutu baginya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba utusannya. Dialah yang diutus oleh Allah ke muka bumi ini untuk menancapkan pilar-pilar tauhid dan mengajarkan kepada umat syariat Allah. Semoga salawat dan salam, semoga seluruh berkah dan rahmah senantiasa ditambahkan untuk beliau, untuk keluarga beliau, yang terutama istri-istri beliau, Khadijah, Aisyah, Hafsah, Safiyyah, Zainab, Ummu Habibah, dan seluruh istri Nabi yang lainnya. Dan semoga para sahabat Nabi
yang mereka telah menemani dengan setia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan la ilaha illallah, menebarkan bendera la ilaha illallah, sehingga pada hari ini kita masih bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam di tempat ini. Semoga Allah meridai mereka semua dan semoga Allah meridai kita bersama keridhaannya terhadap mereka. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini, tanggal berapa hari ini jemaah? Tanggal 26 20 24 Rabiul Awal 1435 Hijriah di Masjid Manarul Iman, apa Manarul Amal? Di Masjid Manarul Amal ini pada hari Ahad saya akan berbicara sebagai seorang anak yang memiliki ibu. Saya akan berbicara sebagai seorang kakak yang memiliki dua adik perempuan. Dan sebagai adik yang memiliki satu kakak perempuan. Saya berbicara di sini sebagai seorang bapak yang memiliki dua putri. Dan saya berbicara sebagai seorang suami yang bertanggung jawab atas istrinya, yang memiliki kewajiban untuk membahagiakan istrinya. Saya ingin ibunda saya dihargai dan dihormati oleh ayah saya. Saya ingin kakak saya disayangi dan dihormati oleh suaminya. Dan saya mengharap bagaimana adik-adik saya yang perempuan itu dihormati, dihargai, disayangi dan dibahagiakan oleh suaminya. Dan saya ingin kelak kedua putri saya, tatkala keduanya menikah, mereka mendapatkan suami-suami yang menghargai perempuan, yang meletakkan mereka di posisi yang diletakkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan saya berbicara di sini karena berusaha untuk lebih baik berbuat kepada istrinya. Ma'asyiral muslimin, antum semua di sini sama posisinya seperti anak. Antum anak atau kakak atau adik atau bapak atau antum seorang suami atau calon-calon yang akan mempersuntingkan seorang wanita. Ingatlah, pernikahan itu ibadah. Pernikahan adalah amalan yang penuh berkah. Dia sebuah sunnah dan tuntunan Nabi yang membawa rahmah. Betapa indahnya pernikahan itu. Betapa indahnya takdir ilahi ini. Dia mendekatkan yang jauh, melekatkan yang renggang. Dia memudahkan yang susah dan sulit. Nikah membuat yang buruk indah karena cinta. Dan menikah dapat menyempurnakan separuh dari agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan hadis ini sahih. Man razaqahullah imra'atan salihatan faqad a'anahu ala syatri dinih falyattaqillah fi syatril atsani. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang diberi karunia oleh Allah, diberi rizki seorang istri yang solehah, maka Allah Jalla Jalaluh telah memberikan kepadanya bantuan di separuh agamanya. Ujian dunia ini doa. Ujian dunia ini dua. Yang pertama, nafsu syahwat kita. Yang kedua, mulut kita. Tatkala Allah menjaga nafsu syahwat kita, maka di sini separuh sudah Allah sempurnakan. Allah bantu kita.
tidak halal. Dan tidak ada alasan bagi seorang lelaki yang berzina, bagi seorang lelaki yang mencari wanita simpanan, sedangkan Allah Jalla Jalal membolehkan baginya menikah. Di mana hukum rajam telah menanti lelaki-lelaki yang berzina setelah mereka menikah. Ma'asyiral muslimin, tujuan menikah itu indah. Dan semua mengharapkan pernikahan itu indah. Allah Jalla Jalaluh mengatakan tentang tujuan pernikahan ini dalam firman-Nya di surah Ar-Rum ayat 21. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Allah memiliki tanda kekuasaan yang banyak. Allah mempunyai tanda-tanda kebesaran yang terhingga. Dan di antaranya, Allah menjadikan bagi kalian pasangan-pasangan dari diri kalian. Untuk apa tujuannya? Litaskunu ilaiha. Agar kalian merasakan sakinah. Agar kalian merasakan ketentraman, kebahagiaan. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan di antara kalian mawaddah, cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda Allah bagi kaum yang berfikir. Namun ternyata air laut tidak selalu tenang. Bahkan kadangkala seorang istri, seorang wanita yang menikah dengan mengharap bahagia, ternyata pernikahannya membawa petaka. Seorang wanita yang berharap pernikahannya dengan seorang lelaki, seorang akhwat, menikah dengan seorang ikhwan, dengan harapan dia membangun sebuah surga di rumahnya, ternyata rumahnya menjadi neraka. Detik-detik timer bom waktu itu terus bergulir berputar sampai tatkala datang masa nol, boom, rumah yang dibangun hancur berkeping-keping dikarenakan kebahagiaan itu sudah hilang dari rumah itu. Permasalahan yang silih berganti, kegundahan yang tiada henti, keharmonisan yang telah mati, cinta yang hilang dari hati, kasih sayang telah berganti, derita yang pedih dan nyeri. Kemana kadangkala wanita itu harus pergi? Kemana? Kadangkala dia berkata, andai aku tidak menikah dengannya. Iya, mungkin sebagian dari kita, sebagian dari ukhti-ukhti kita, mereka berkata tatkala kapal yang ditungganginya sudah tidak lagi layak untuk ditempati, dia kadangkala berkata, andai aku tidak menikah dengannya. Berandai-andai bukanlah jalan atau solusi, bahkan dia adalah membuka pintu setan. Tapi sudahlah, yang terjadi harus dihadapi dengan berusaha, berikhtiar, berupaya dan berdoa kepada Rabbi serta menata hati. Hari ini saya hendak berkata kepada para suami, nah, kajian ini pada dasarnya khusus untuk kaum lelaki. Dan kehadiran bapak-bapak di sini membuat saya bahagia. Karena antum semua adalah nahkoda. Antum semua adalah pemimpin. Ada sebuah ayat. Ayat ini menjadi senjata bagi kaum lelaki. Yang mungkin yang perlu saya tanya adalah ibu-ibunya. Tapi saya tanya, apa ayat itu? Angkat tangan. Yang sering mengatakan ayat itu di rumahnya, angkat tangan. Apa jemaah? Angkat tangan, bismillah.
Naam, tafadhal. Udah nikah? Oh, belum. Kita mau yang nikah. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Sering antum ngomong itu di rumah. Tafadhal, Habib. Naam. Naam. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Sedikit ribut sama istrinya, keluar ayat ini. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Lelaki-lelaki itu pemimpin. Kau ini harus nurut. Masya Allah. Naam. Betul, ayat itu enggak salah. Ar-rijal qawwam. Lelaki itu pemimpin. Tapi apa arti pemimpin itu? Yang pertama, pemimpin itu yang namanya qawwam dalam bahasa Arab itu adalah mereka yang melakukan pengarahan. Dia mengarahkan istrinya. Kemudian dia mengayomi istrinya. Dan yang ketiga, dia melindungi istrinya. Jadi kalau antum merasa ana pemimpin di rumah, tolong tiga hal ini dibawa dalam kepemimpinanmu. Jangan hanya sekedar keinginannya dituruti, perintahnya dilaksanakan dan dipatuhi. Jangan. Berikan kepada istri kita yang namanya himayah, perlindungan kepada dia. Berikan kasih sayang. Dan ingat pula, memang Allah menjadikan lelaki qawwam karena Allah telah memuliakan mereka. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Allah telah memberikan keutamaan kaum lelaki atas wanita. Wa bima anfaqu min amwalihim. Yang kedua, karena lelaki memberikan nafkah. Tatkala seorang suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka kepemimpinannya akan pincang di sini. Apalagi yang ngasih makan istrinya, yang kerja istrinya. Ingat, tolong dilengkapin hal itu. Jadi nikah itu bukan hanya enak, tapi nikah itu berat sekali. Berat. Kita bakal dimintai pertanggungjawaban tentang pernikahan itu. Allah Jalla Jalaluh menceritakan tentang pernikahan ini, tentang bagaimana seorang wanita yang kita tidak pernah membesarkan dia, yang kita tidak pernah turut campur dalam mendidik dia, tatkala dia besar, tatkala dia dewasa, kita datang meminangnya dan orang tuanya memberikan kepada kita. Allah mengatakan, wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Dan istri-istri kalian itu telah mengambil satu perjanjian besar kepada kalian. Apa perjanjian itu? Tatkala si orang tua mengatakan kepada antum, tatkala bapaknya menikahkan putrinya kepada antum, dia mengatakan, ya fulan unkihuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin au tasrihin biihsan. Wahai fulan, aku nikahkan kau atas perintah Allah Jalla Jalaluh agar engkau menjaga putriku dengan baik, agar engkau menjaga merawat putriku dengan baik, atau kau lepas dia dengan baik-baik pula. Itu perjanjiannya. Kemudian sang ayah mengatakan, ya fulan, zawajtuka wa ankahtuka binti. Wahai fulan, aku nikahkan kau, aku kawin kau dengan putriku dengan mahar sekian. Itu perjanjian besar sekali. Bagaimana kita tidak pernah mendidik itu anak, kita bawa pulang ke rumah kita. Orang tuanya tidak pernah tahu apakah bakal bahagia putrinya dengan kita. Takut orang tua, tapi dia mengharap. Maka ingatlah kepada sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam hidup di masa setelah jahiliyah. Beliau tahu bagaimana lelaki-lelaki menggauli wanita-wanita pada masa itu. Maka beliau berkata, istausu bin nisa'i khairan. Rasul mengatakan dalam hadis lain, fattaqullaha fin nisa. Jaga wasiatku kepada wanita agar kalian terus berbuat baik kepada mereka.
wanita itu istri kita, ibunda kita, adik kita, kakak kita, atau putri kita. Jaga mereka dengan baik-baik. Bertakwalah kepada Allah Jalla Jalaluh. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Kalian mengambil mereka dengan amanat dari Allah Jalla Jalaluh. Ngambil itu anak, memindahkan itu putri dari orang tuanya ke rumah kita, itu amanat dari Allah Jalla Jalaluh. Bertakwalah kalian. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Subhanallah. Itu perempuan yang awalnya haram jadi halal karena kalimat Allah Jalla Jalaluh. Maka bertakwalah, jagalah itu wanita-wanita dengan baik. Kita perlu mengenali tabiat wanita. Saya ingin mengajak bapak-bapak agar kita kenal tabiat wanita ini. Karena tak kenal maka tak sayang. Orang yang baru naik mobil baru, nih baru mobil baru nih, masuk nggak tahu kontaknya di mana. Ternyata udah nggak pakai kontak. Ada yang tinggal diklik, udah hidup, masya Allah. Nurunin jendela nggak tahu dari mana. Ternyata tinggal bilang turun, dia turun, masya Allah. Tapi kita harus tahu, kalau kita nggak ngerti, kita bodoh di dalam sono. Mobil yang mewah, yang bagus akan jadi seperti mobil yang gak ada artinya. Kata dia, enakan yang mobil lama, kata dia. Maka ingat, kadangkala sok tahu itu pangkal petaka. Jangan, wah oh, Ustaz, ana ini udah nikah 20 tahun. Ya kadangkala kita belum ngerti. Gimana tabiat wanita ini? Saya tidak mengatakan saya ngerti. Sama jemaah. Kalau saya boleh ngomong, saya baru kenal istri saya itu mungkin ya 9 bulan yang lalu. Padahal saya nikah sama dia udah 10 tahun. Bayangkan. Ketika saya baca sebuah buku di perpustakaan Masjid Nabawi, saya lupa judul buku itu, berkaitan dengan wanita. Subhanallah. Saya benar-benar leleh ketika dia ceritakan bahwasanya wanita itu tidak diciptakan dari baja. Kalau wanita itu dari baja, dia akan leleh. Wanita itu tidak diciptakan dari batu. Kalau dari batu, dia sudah hancur berkeping-keping menjadi kerikil. Kenapa? Karena tugas dia yang berat. Maka dari itu Allah menciptakan wanita dari tulang rusuk yang ada di samping kita. Wanita itu mendengarkan ocehan kita, mendengarkan amarah kita. Dia hamil anak kita, dia gendong anak kita, tahan dia. Dalam kondisi hamil pun kita lihat istri kita. Dia tetap bikinin kita kopi, dia tetap menyediakan makan buat kita. Kita sok raja, dan dia tidak pernah mengeluh. Malam hari jam 12 malam, si kecil nangis, siapa yang bangun? Bapaknya bangun? Gak ada, ibunya yang bangun. Kita lihat, saya gak omong orang lain lah. Saya gendong anak saya, berapa menit udah capek. Ibunya gendong berjam-jam, saya lihat subhanallah. Padahal kita lebih kuat dari wanita. Tapi ternyata mereka diciptakan dari tulang rusuk yang memang dipersiapkan untuk mendampingi lelaki. Maka tolong kita perhatikan, kita kenali istri kita ini. Pagi-pagi masya Allah, ketika semua orang tidur, istri kita bangun. Dia bangunin si kecil, satu persatu, satu dimandiin, dipakein baju, satunya dimandiin, siapin sekolah. Kita ngapain? Kita duduk di meja siap makan. Allahu Akbar. Kita lihat dia bukan diciptakan dari baja jemaah, dari tulang rusuk wanita ini. Maka tolong kita tahu, kita kenali perempuan ini. Rasulullah SAW mengatakan, wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Ini syarat pertama. Tulang rusuk yang bengkok gak bakal bisa dirubah. Kata Rasulullah SAW, istausu bin nisa. Kalian jaga wanita-wanita itu. Fa innal mar'ata khuliqat min dil'. Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai'in fid dil'i a'la. Rasul mengatakan tulang rusuk
Wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atas. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau kau hendak meluruskan tulang rusukmu itu, maka dia akan patah. Enggak bisa lurus. Wa in taraktahu lam yazal aqwash. Kalau kau biarkan, dia akan tetap bengkok. Terus gimana? Nabi cuma mengatakan fastausu bin nisa. Jagalah perempuan-perempuan itu. Ini wasiat dari sang nabi. Dari seorang ayah memiliki putri bernama Fatimah, bernama Ruqayyah, bernama Ummu Kalthum, bernama Zainab. Subhanallah. Itu wasiat Nabi. Jaga itu perempuan. Dia udah, kita sekarang udah tahu, perempuan ini bengkok. Maaf ibu-ibu. Ibu-ibu mungkin kurang setuju, tapi itulah tabiat. Allah sudah menciptakan wanita dari tulang rusuk, dan materi penciptaannya tidak berubah, tetap bengkok. Apa kata Rasulullah SAW dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, fadariha ta'ish biha. Maka kau ya senang-senanglah. Pelan-pelan berlemah lembutlah kepada istrimu, kau bakal hidup sama dia. Bakal hidup. Dengan syarat kita berlemah lembut sama dia. Kemudian para ulama menjelaskan, Al-Qustalani ketika menjelaskan hadis itu berkata, faka'annahu qal, seakan-akan Nabi berkata, al-istimta' biha la yatimmu illa bisabri alaih. Tidak akan bisa kita bersenang dengan wanita. Tidak akan mungkin kita bisa bersenang-senang dengan wanita kecuali dengan satu syarat. Sabar menghadapi wanita. Yang pertama, wanita itu pencemburu. Ini tabiat wanita. Dia kadangkala cemburu sama ibu kita. Kadangkala dia cemburu sama kakak adik kita. Iya, itu wanita. Kita harus tahu, kalau kita tahu pencemburu ya sudah, itu wajar. Istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang bernama Aisyatu radhiyallahu ta'ala anha, as-siddiqah binti siddiqah, dia orang terpercaya yang turut ayat-ayat Quran membenarkan dia. Dia pencemburu. Suatu hari tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam di rumahnya bersama tamu-tamunya, ada Aisyah di situ, tiba-tiba ada istri yang lain ngirim makanan, dikirim sama piring itu kue. Masuk rumahnya Aisyah, pembantu yang mengantarkan, Aisyah enggak tahan. Ini ada tamunya nih Nabi. Ada tamunya, ditampel sama Aisyah. Makanan itu biar pecah. Suami enggak boleh marah. Rasul tidak marah. Rasul mengatakan dengan membagikan kue itu ke sahabat-sahabatnya, gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu. Sudah selesai. Gak ada di kamar nanti dimarah-marahin. Kau itu gimana? Di depan tamu-tamu kau berbuat itu? Jamaah, ini istri Nabi dan ini Nabi. Nabi berbuat itu. Kau siapa sehingga kau marah sama istrimu? Gak pantas kita marah sama istri kita. Udahlah, kemarahan itu hanya spontanitas. Air itu naik sebentar terus turun kembali. Tapi kalau kita lanjutkan di kamar, kita tegur dia, kita marahin dia, kita malah membuat dia sedih dan kita tidak membahagiakannya. Nah, perempuan itu perasa. Wanita itu perasa. Perasaannya ya lebih gede daripada akalnya, dan itu kelebihan wanita pada hakikatnya. Andai kata perasaan wanita sama dengan lelaki, siapa yang akan ngurus anak-anak kita? Nggak ada. Kita lihat bagaimana TK dan playgroup. Apa ada bapak-bapak yang ngajar di TK dan di playgroup? Nggak ada, nggak tahan.
Betul, wanita itu perasa dan kadangkala gampang marah. Gampang marah dia. Kita ngomong sedikit enggak enak, marah dia. Oh, itu wajar. Lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita lihat baginda Nabi. Nabi Rasulullah kadangkala istrinya marah sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam nih lagi ngobrol sama istrinya. Rasul ngobrol duduk sama istrinya. Ya, enggak selalu obrolannya itu tentang agama. Kau itu harus gini, enggak. Nabi ngobrol sama Aisyah mengatakan, "Inni la'alamu idza kunti 'anni radiyah wa idza kunti 'alayya ghadbah." Aisyah, aku ini tahu, kata dia. Kalau kau lagi marah sama aku atau kalau kau lagi senang sama aku, kata dia. Qalat min aina ta'rifu dhalik, kata Aisyah. Dari mana kau tahu itu? Ini Aisyah berusaha menyembunyikan kemarahan dia. Apa kata Rasulullah SAW? Amma idza kunti anni radhiya fa innaki taqulin la wa rabbi Muhammad. Kalau kau lagi senang sama aku, kau akan mengatakan kalau ada urusan, tidak, demi Tuhannya Muhammad. Wa idza kunti anni ghadba, kalau kau lagi marah sama aku, kau mengatakan la wa rabbi Ibrahim, tidak demi Tuhannya Ibrahim. Kata dia, subhanallah. Aisyah tersipu mengatakan, ajal wallahi, betul Rasulullah, demi Allah, ma'ahjuru islas, maka aku tidak meninggalkan kecuali namamu. Hadis rahul Bukhari Muslim. Itu wanita biasa marah. Ini Aisyah marah sama Nabi dan Rasul membiasakan. Lihat di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, di rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ada masalah, pernah, tapi enggak banyak. Kenapa masalah itu ada? Masalah itulah untuk memberikan pelajaran kepada kita, agar bagaimana kalau kita ada masalah, kita bisa menyelesaikannya. Ani Nu'man bin Bashir qal jaa Abu Bakr yasta'dhinu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari Abu Bakar datang ngetuk pintu untuk masuk rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasami'a Aisyah wa hiya ra'fi'atun sautaha 'ala Rasulullah. Dengar Aisyah lagi ngangkat suaranya atas Nabi. Kita kalau istri kita ngangkat suara, apa kata kita? Ingat, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Allahu akbar. Ini Aisyah ngangkat suaranya lebih keras dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diizinkan Abu Bakar masuk. Faqala ya ibnata ummi Ruman. Dia tanya, wahai putrinya Ummu Ruman. Wah, dia mengingatkan, dia ini putrinya Ummu Ruman. Kau ini bukan siapa-siapa sama Nabi. Dan biasanya bapak kalau anaknya bagus, apa? Ini anakku. Kalau anaknya lagi bandel, anak ibunya dengan mana? Lah, itu anak kita. Abu Bakar hendak mengingatkan Aisyah kepada posisi dia. Dia itu istri Nabi, tapi ingat dia itu putrinya Ummu Ruman yang bukan siapa-siapa. Atarfa'ina sautaki 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Fatanawalaha. Ini Abu Bakar dekat sama Aisyah, mungkin dia mau memberikan pelajaran kepada Aisyah. Kau ngangkat suaramu atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Langsung suami datang membela istrinya. Dibela-belain, jangan-jangan, kata Rasul. Dihalang-halangi Abu Bakar supaya tidak bisa. Ya, mungkin memukul atau memberi peringatan kepada Aisyah. Kemudian keluar Abu Bakar Siddiq. Ketika keluar Abu Bakar Siddiq, lihat bagaimana suami berusaha mencairkan keadaan yang tadi lagi panas. Yang lagi beku, Rasulullah SAW berusaha untuk membuat itu cair, dan yang panas berusaha untuk menjadikannya sejuk dan dingin. Apa kata Rasulullah SAW kepada Aisyah? Rasul mengatakan, "Ala taraina anni qad hultu baina ar-rajuli wa baina..." Tadi kan aku udah belain kau sama orang itu, kata dia. Maksudnya, ya udahlah, yang tadi dilupakan gitu loh. Mungkin ada masalah sedikit gitu. Selesai. Jadi suami, jangan selalu ayat ar-rijalu qawwamuna itu dihafalin, enggak usah. Kalau tujuannya untuk menundukkan istri, ini istri Nabi ngangkat suara di atas Nabi dan Nabi biasa-biasa aja. Bahkan beliau berusaha untuk mengambil keridhaan istrinya. Tidak mengatakan, "Kau ini gimana sih? Aku ini Nabi.
kok ngangkat enggak Rasulullah SAW? Kadang-kadang suami seakan-akan lebih dari Nabi. Allahu Akbar. Perempuan itu suka perhiasan. Perempuan itu suka perhiasan. Allah mengatakan awaman yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Dan apakah patut menjadi anak Allah seorang perempuan yang dia dibesarkan dalam perhiasan? Perempuan itu sejak lahir kurang. Betul enggak? Ibu-ibu enggak apa-apa marah. Karena seperti itu, lelaki lahir lebih, ada kelebihan. Maka bagaimana supaya sempurna? Kita lihat seorang putri yang baru dilahirkan, gak dibiarkan seperti itu. Dia akan dipakein anting, ditambahin tuh biar lengkap, pakein gelang, baru cewek, baru kelihatan. Kita lihat anak itu perempuan, kalau gak pakai anting, apa kita tahu dia perempuan? Kalau masih bayi, gak tahu. Maka di sana ibunya dilengkapin, kasih anting, kasih gelang, dikasih bando, ya, biar kelihatan nih cewek, ini perempuan. Memang dia dari kecil udah seneng sama perhiasan. Yang cowok, masya Allah, kelebihan, harus disunat. Iya, kalau nggak nyunat nggak sempurna tuh, itu kotoran terus ada, makanya disunat. Jadi wanita itu suka perhiasan. Jadi kalau antum lihat istri antum minta perhiasan, minta ini itu wajar. Dia ini perempuan. Kasih yang mampu kasih. Aisyah kadangkala, Nabi bukan orang yang kaya. Kadangkala Aisyah itu pinjem perhiasan sama kakaknya. Kalau mamanya kita punya istri, Allahu Akbar ya. Kadangkala saya merasa saya dosa. Saya ngomong sama istri kadangkala, itu kalung gak malu punyanya, kakaknya dipinjam gitu ya. Saya lupa, gak boleh seharusnya. Kalau dia ingin tampil, dia ingin menunjukkan ini lo aku. Walaupun kalungnya dapat pinjam, gak apa-apa. Karena suaminya gak mampu, ya terpaksa dia pinjam lah. Maka itu wajar, kita kalau punya, ya belikanlah. Karena dia memang cinta dengan perhiasan. Sekarang saatnya kita mengkoreksi diri. Kita udah tahu nih sifat-sifat wanita. Alhamdulillah, saya senang bapak-bapaknya tambah banyak. Saya nggak tahu ibu-ibunya, nggak ada ibu-ibunya nggak apa-apa. Yang penting ada bapaknya di sini. Yang pertama, cara mengkoreksi diri nih. Bagaimana mengembalikan keharmonisan di rumah tangga? Bagaimana bahtera ini kapal yang ditumpangin udah mulai seok-seok, udah mulai kadangkala karam sedikit, bangun lagi. Si suami udah pikiran yang enggak-enggak, si istri pun udah kepingin loncat, tapi sayang masih ada anak-anak, kata dia. Kalau enggak ada anak udah aku tinggal kau, gitu kan. Ada enggak yang seperti bapak-bapak? Ada. Tapi insya Allah di sini nggak ada, mah nggak ada, karena saya lihat wajah-wajah yang penuh cahaya yang di sini, yang selalu berbuat baik sama istrinya, insya Allah. Mudah-mudahan seperti itu. Nah, yang pertama Rasul udah ngatakan perempuan itu bengkok, tapi apa kata Nabi? Jangan dilihat bengkoknya, jangan lihat lurusnya nih. Itu tulang rusuk kan bengkok, tapi ada lurusnya. Lihat lurusnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yafraq mu'minun mu'minah in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Jangan, kata Rasul, seorang laki benci sama istrinya seakan-akan istrinya tidak punya kebaikan, jangan, kata Nabi. Kalau dia benci sama istrinya, kan ada sifat-sifat lain yang membuat dia senang. Kenapa dia pinang itu perempuan? Kenapa dia bawa itu perempuan? Kenapa dia mau bayar mahar? Pasti ada kelebihan. Ingat, kita pun gak sempurna. Jangan merasa, nih lelaki ini sempurna, gak ada kurangnya. Kamu bengkok. Allahu Akbar. Subhanallah. Sempurna dari mana? Dari mana sempurnanya? Kita banyak berbuat dosa dan kesalahan kepada Allah.
Memang kita tidak diciptakan dari tulang rusuk, tapi kita juga banyak kekurangan. Maka Rasul mengatakan, la yafrok, jangan dibenci tuh istri yang beriman. Kemudian jangan tergesa-gesa bertindak. Kadang-kadang udah ngelihat perlakuan istri ini dikasih tahu sekali, dua kali, tiga kali nggak mau. Udah dikasih tahu nih, ayolah datang pengajian. Aduh bang, capek gitu kan. Satu, itu dia, berangkat kajian. Ajak lagi gak mau, dua, tiga kali nih pulang. Allahu Akbar, jangan. Allah Jalla Jalaluh memberikan qiwamah, memberikan kepemimpinan kepada lelaki-lelaki, karena dia memang diharuskan berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 19, wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang patut. Fa'in karihtumuhunna, nih sekarang posisinya, kalau kau benci sama dia, ada nih kelakuan yang gak kita sukain, ada perbuatan yang kita tidak, aduh udah bikin hati kita selalu sedih. Masuk rumah istri kadangkala kita lihat, Allahu Akbar, selalu ada di dapur, gitu kan? Fa in karihtumuhunna, kalau kalian benci sama dia, apa kata Allah? Fa asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsira. Allah tidak mengatakan ceraikan dia, tidak. Kau cari yang lainnya, tidak. Hah? Suruh cari yang lainnya. Fa in karihtumuhunna, kalau kau benci sama dia, fa asa an takrahu syai'an, bisa jadi yang kau benci ini Allah menjadikan di sana kebaikan yang banyak sekali. Kadangkala lelaki Allah ganti aja. Dan betapa banyak lelaki perempuan yang menyesali perceraiannya. Karena si laki berpikir ketika dia nikah lagi pikirnya akan dapat yang lebih baik dari istrinya. Ternyata keluar dari mulut macan dimakan buaya. Allahu Akbar. Si istri pun begitu. Aduh udahlah, mudah-mudahan dapat ganti yang lebih baik, kata dia. Nikah si istri, Allahu Akbar, dia mengatakan, andai kata aku tidak menikah dengannya, lebih baik istriku, suamiku yang pertama, kata dia. Nah, maka ingat sebelum berpikir untuk bercerai, para suami, kalau kau benci, ini benci, Allah benar-benar mengatakan fa in karihtumuhun, kalau kau benci sama perempuan-perempuan itu, bisa jadi yang kau benci itu dijadikan di dalamnya kebaikan yang banyak sekali. Bapak-bapak, manjakan istri dengan kata-kata yang indah sekali. Nah, biasanya kalau baru nikah, masya Allah, sayang, cinta, Allahu Akbar, itu sampai kamus habis itu. Dia buka kamus lain, kata-kata cinta mana lagi ya? Nah, baru kawin kayak gitu, dapat setahun mulai itu merotoli kalau bahasa Jawanya, mulai satu-satu hilang, kosa katanya udah hilang. Yang awalnya taman bunga jadi kebun binatang akhirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al kalimatu thayyibatu shadaqah, kata-kata yang baik, tutur kata yang mulia itu sedekah. Siapa yang paling berhak mendapatkan sedekah itu? Ya istri kita lah. Kalau ngomong sama istrinya tetangga, masya Allah, halus banget. Ngomong sama istrinya, na'udzubillah. Ya, saya selalu ingat, karena saya sering melihat. Satu bukti, itu suami-suami kalau ketemu temannya, jamaah, yang tahu sama hakikat kita ini, Allah Jalla Jalaluh. Kemudian yang tahu lagi istri kita. Istri kita tahu banget sama kita. Kita di luar baik sama orang, masya Allah, senyum-senyum. Sampai rumah, oh, kalau telepon, lihatlah kalau telepon sama istrinya. Temannya telepon, masya Allah, apa kabar? Ahlan wa sahlan, masya Allah. Seakan-akan di surga dia. Ketika istrinya yang telepon,
Apa? Iya. Ada apa? Hah? Iya, iya, iya. Iya. Allahu Akbar. Emangnya siapa pembantu itu istri? Lebih-lebih itu kalimat thayyibah yang lebih berhak mendapatkannya istri kita, bukan orang lain. Maka mulailah kita sekarang ini pulang kajian ya, sebelum keluar mungkin datang sama istrinya, tulis kata-kata indah, ustadznya lagi ceramah nih, iyalah aku menulis buat istriku. Iya, SMS itu istrinya yang dibawa, tapi jangan sekarang lah, nggak dengerin. Nah, perlu kita. Kemudian wanita itu butuh pujian dan sanjungan, butuh banget dia mah. Antum seneng gak dipuji orang? Seneng, apalagi perempuan. Kalau dia tidak mendapatkan pujian dari kita, siapa yang akan muji dia? Kadangkala istri kita ini udah dandan cantik banget, lebih cantik dari semua yang ada di muka bumi ini. Kita masuk rumah, ambilin air gitu kan. Si istri, astagfirullah, kata dia, paling enggak datang, masya Allah cantik banget hari ini kau, gitu kan. Itu kata-kata yang harus kita ucapkan buat dia, bukan datang udah capek. Memang capek suami, oke lah, tapi tolong dihargai itu istri. Khususkan waktu berbincang dengannya. Kadangkala suami yang kaya nih, yang kerjanya masya Allah, udah itu istri kasih duit terus, Ustaz sudah ana cukupin, sudah ana cukupin istri ana, duit gak pernah kurang. Tapi jamaah, perempuan itu butuh teman ngobrol, butuh teman ngomong. Kalau kau merasa lelah pulang kerja, kadangkala kita capek kerja, istri kita juga capek. Istri kita kerja 24 jam. Andai kata jumlah waktu sehari 25 jam, dia kerja 25 jam. Kita 8 jam seakan-akan sudah melakukan sesuatu yang gede banget. Aku ini cari nafkah, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Allahu Akbar gitu kan. Si istrinya ya enggak bisa ngomong. Iya, Bang, kata dia. Minta air, ambilin air. Aduh, kesian tuh jamaah. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengkhususkan waktu untuk ngobrol nih sama istrinya. Duduk ngobrol sama istrinya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aisyah bercerita bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau kalau habis salat, fa idza qada salatuhu nazar. Dia kalau beliau selesai salat, beliau melihat kepada aku. Fa idza kuntu yaqda tahaddats ma'i. Kalau aku bangun, dia ngobrol sama aku. Ingat, ngobrolnya bukan hadis-hadis terus ya. Nah, ayat-ayatnya. Kita ini sekarang perlu ngobrol. Allahu Akbar. Ngobrol yang biasa-biasa. Gimana anak-anak? Sehat ya Allah. Ngomong sama dia. Aku tadi di tempat kerja itu kangen banget sama kamu. Itu kan masya Allah. Itu kan. Itu ditunggu-tunggu sama suami, sama istri. Wa in kuntu na'imah ittaja. Kalau aku lagi tidur, maka beliau berbahan di sebelahku sana. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu cerita tentang bibinya Maimunah, istri Nabi Muhammad SAW. Bitu inda khalati Maimunah. Aku bermalam di rumah bibiku Maimunah. Fatahaddatha Rasulullah SAW ma'a ahli sa'atan thumma raqat. Rasulullah SAW ngobrol sama istrinya, baru kemudian tidur. Lihat, ada waktu istri itu harus dikasih waktu ngobrol. Apa harus bayar istri? Ana ini Ustaz, sekali konsultasi itu 500 ribu Ustaz gitu kan. 30 menit. Jadi, apa istri harus bayar 500 ribu supaya ngobrol sama kita? Jamaah, dia itu sudah memberikan dirinya. Raganya dia berikan, khidmatnya dia berikan, kita berikan juga, karena dia punya hak sebagaimana dia punya kewajiban. Dan kalau kita tidak memberikan hak itu, dia bakal cari di tempat lain. Dia seperti wadah. Saya lihat air, saya kepingin minum nih jamaah. Bismillah, gak apa kan?
Bismillah. Sampai mana? Oh, wadah. Nah, wadah nih, dia punya hati perempuan ini. Perempuan ini bukan tanah liat biasa, tapi tanah itu sudah ditiupkan ruh dari Allah Jalla Jalaluh sehingga dia hidup. Ruh ini butuh disiramin. Wadah ini butuh nih disiramin terus ya. Saya nyiramin ini. Lihat ini. Itu hati istri kita. Kalau kita tidak nyiramin, dia akan cari orang lain yang nyiramin dia. Kering kadangkala hati sebagian istri kita, kering kerontang. Maka kadangkala dia mencari pujian, mencari teman curhat di Facebook. Kadangkala dia harus ngobrol di BB, tulis statusnya lagi galau. Dan ini suaminya gak bener nih. Dia cari orang ini tempat curhat. Ya Ustaz, kan curhat biar dia curhat sama Allah Jalla Jalal. Ya enak banget ngomongnya gitu. Ya butuh. Suami ini tugasnya apa? Qawwam itu tugasnya apa? Tiga tadi. Dia harus pimpin, dia harus mengarahkan, ngajarin istrinya. Harus dilindungin nih istrinya. Jangan sampai yang lain itu keluar. Jangan sampai yang lain bisa masuk ke rumah tangganya. Maka ingat, kemudian hargai pendapatnya. Jangan, ya banyak perempuan ngomong lelaki itu egois. Iya, saya gak ngomong bapak-bapak, mungkin bapak-bapak gak. Saya nih, kadangkala egois gitu, baru sadar ya Allah. Astagfirullahaladzim ya. Iya, kalau bapak-bapak gak egois lah, maaf kalau saya salah. Egois gak bapak-bapak? Bapak, gak ada yang ngaku, coba tanya sama ibu-ibunya. Nah, ingat aja istrinya bermusyawarah, ada urusan sesuatu, jangan merendahkan istrinya. Ustaz, istri ana ini buta huruf, Ustaz. Ngerti itu kan? Subhanallah. Allah kadangkala memberikan hidayah dan ilham kepada orang-orang yang baik, yang tidak pernah sekolah. Rasulullah SAW mengatakan, innaman nisa syaqa'iqur rijal. Kata Nabi kita Muhammad SAW, perempuan-perempuan itu pecahan dari lelaki. Pecahan nih, dari lelaki. Ya, kalau kepingin kita pendapatnya lebih benar, ya kadang-kadang kita minta bantuan perempuan. Nabi Muhammad SAW mendengarkan Nabi yang mendapatkan wahyu ilahi, yang dia selalu beribadah untuk Rabbnya, dia dengerin tuh pendapat istrinya. Itu Nabi. Kita siapa? Kita lihat Rasulullah SAW ketika Hudaybiyah ini tempat di Mekah. Rasul pernah melakukan perjanjian sama orang-orang kafir Quraisy. Rencana berangkat para sahabat ke Mekah buat umroh, tapi nggak boleh umroh, nggak boleh keluar. Perjanjiannya tahun depan balik. Akhirnya udah, karena tahun depan balik, Rasul mengatakan kepada sahabatnya, semuanya dipotong itu kurbannya, tahalul, digundul itu rambutnya. Sahabat diam, sunyi senyap. Tidak ada yang mau melaksanakan perintah Nabi. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam masuk ke tenda istrinya pada waktu itu yang ikut Ummu Salamah. Ummu Salamah udah tua ya. Cerita Rasul sallallahu alaihi wasallam, dilihat wajahnya agak cemberut ya. Ngomong sama Ummu Salamah tentang kejadian itu. Maka Ummu Salamah berpendapat. Beliau bagi pendapat buat Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ya Nabi Allah, atuhibbu dhalik. Wahai Nabi Allah, kau ingin mereka melakukan perintahmu itu. Ukhruj, keluarlah kau ya Rasulullah SAW. Nih istri nyuruh sama
ngasih pendapat kepada suaminya. Ukhruj thumma la tukallim ahadan minhum. Kau keluarlah Rasulullah dan jangan mengajak ngomong satu orang pun dari mereka. Hatta tanharu banyak, sampai kau sembelih kurbanmu sendiri dulu. Wa tad'u haliqaka fa yahliqaka. Kemudian kau panggil tukang cukurmu, dia mencukurmu, menggundulmu. Mendengar pendapat Ummu Salamah, langsung Nabi keluar. Ini pendapat istrinya. Beliau keluar jalan di antara para sahabatnya, dia potong kurbannya, dia panggil tukang cukurnya. Apa yang terjadi? Itu sahabat-sahabat rebutan nyembelih kurbannya, rebutan saling cukur. Ini karena pendapatnya siapa? Istri. Allahu Akbar. Maka jangan merendahkan istri. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya, kadang-kadang kita harus main-main sama istri. Ya main pukul-pukulan bantal kayak gitu di rumah, begitu kan. Main badminton, main apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Kullu syai'in laisa min dzikrillah azza wa jalla fa huwa laghwun wa lahwun aw sahwun." Semua perbuatan yang itu bukan di dalamnya tidak ada zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu termasuk melalaikan, permainan yang ya membuat kita lengah. Illa arba, kecuali empat, Rasul menyebutkan salah satunya, wa mula'abatuhu ahlah, dan dia bercengkrama dengan istrinya. Masya Allah, dapat pahala nih kita. Itu tolong kasih jalan ya, mungkin bisa merapat jamaah ke depan sedikit, yang masih ada jarak di depannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan hadis ini sahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi sempatkan waktu untuk main-main. Kita main futsal. Berapa jam? 2 jam sama istri, 5 menit udah capek. Aduh, capek banget udah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat Aisyah cerita. Aisyah ini Masya Allah, pernah diajak balapan lari sama Nabi. Balapan lari jemaah. Ada yang pernah ngajak balapan lari istrinya? Ya Ustaz, dulu pernah Ustaz, waktu belum pakai cadar Ustaz, gitu kan. Sekarang boleh enggak lagi? Boleh lari. Cari tempat-tempat yang sepi, malam yang gelap gulita, gitu kan. Enggak ada yang ngelihat, lari, balapan lari. Rasulullah balapan lari sama Aisyah radhiyallahu taala anha. Yang pertama kalah Rasulullah. Kalah nih. Ya biasa Rasul udah tua waktu itu, Aisyah masih gadis, masih kecil, masih kenceng larinya. Pas Aisyah udah mulai, ya mulai ada dagingnya, dan ini wajar, ingat. Jadi perempuan kalau sudah nikah awal nikah beratnya 47, Masya Allah. Habis nikah 74. Itu biasa. Itu wajar. Lihat ini cerita Aisyah. Aisyah falamma badintu, ketika aku udah mulai isi, kata Aisyah, Rasul ngajak lari lagi. Ya kalah, kata Aisyah. Ketika kalah Rasul mengatakan hadhihi bitilk. Aisyah, satu-satu, kata Nabi. Dulu aku kalah kan, sekarang menang, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad, dan hadis ini sahih. Ya kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu romantis banget. Ajak jalan-jalan istrinya, titipin anaknya ke tetangganya, nggak apa-apa. Ya sekali-kali kita titip, kata dia, inilah mau titip anak-anak, kata dia. Ini sama orang tua kadang-kala, sama neneknya lah, bismillah, sekali-kali. Nek, mau titip anak-anak, Nek, mau kemana, katanya. Ya, mau jalan-jalan sama istri. Neneknya ngomong, itu hasil karya kamu, bawa saja lah. Masa titipin nenek gitu. Mungkin ada yang seperti itu, tapi enggak semuanya. Ada nenek-nenek yang baik, yang dititipin cucu senang banget, titipin bismillah. Titip. Jalan-jalan. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadang kala bertamasya berjalan-jalan sama istrinya. Rasul kalau keluar biasanya
Beliau ngundi siapa istrinya yang berangkat. Satu hari yang diundi dua yang berangkat. Berangkatlah Hafsah sama Aisyah. Akhirnya ini Hafsah Aisyah punya onta sendiri-sendiri. Suatu hari Hafsah ini pinter, Hafsah ini Masya Allah. Dia mengatakan kepada Aisyah, "Ala tarkabina al-lailah ba'iri wa arkab ba'irak fatanzurin wa anzur." Kata Hafsah, gimana kalau malam ini kau naik ontaku, aku naik ontamu. Coba supaya kau lihatlah gimana ontaku, aku juga lihat gimana ontamu. Masya Allah. Akhirnya naiklah Aisyah nyoba ontanya sih. Hafsah nyoba ontanya Aisyah. Rasul datang, diambillah ontanya Aisyah. Pikirnya di dalam Aisyah, ternyata di dalamnya Hafsah. Itu jalan-jalan Nabi. Akhirnya ketika turun sampai tempat, Allah, itu Aisyah nangis, kakinya dimasukin ke pasir. Ya seperti anak kecil yang lagi nangis, ditendang-tendang itu pasir. Dia mengatakan, "Ya Rabbi, sallit alayya aqraban aw hayyatan taldaguni." Ya Rabbi, kata dia, tolong jadikan apalah, kala jengking atau ular biar dia gigit kakiku ya Rasulullah. Aku ini gimana, enggak bisa berbuat apa-apa. Itu kan utusanmu, kata dia. Subhanallah. Aisyah, ya biasa. Perempuan seperti itu wajar. Cuma kita lihat Rasul ngajak jalan-jalan. Ngambil ngobrol ke sana. Posisikan dirimu sebagai seorang suami bila masuk rumah. Ingat, lupakan pangkatmu. Kau bintang 5, bintang 5, bintang 4. Bintang 4, jenderal. Oke, di mana? Di sana, di Adi. Masuk rumah, ingat, kau suami, bukan siapa-siapa. Taruh di luar pintu itu. Kalau bisa bintangnya dilepas sudah. Aku masuk rumah sebagai seorang suami. Lupakan jabatanmu. Oke, dia dihormati, Masya Allah. Selalu pintunya dibukakan, karpet merah. Masuk rumah, ingat, kau sebagai seorang suami. Buat istrimu, bapak, buat anak-anakmu. Lupakan gelarmu. Oke, doktor, profesor. Naam, masuk rumah, gak ada gelarnya. Yang ada, S-U-A-M-I. Suami. Ingat selalu, ketika masuk rumah, ketika pulang rumah, dudukkan aku sebagai seorang suami. Pekerjaan, oke, pekerjaan. Kadangkala ada istri yang dipaksa untuk menjadi anak buah oleh suaminya. Ambilkan air. Siap dan lupakan jemaah. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah imamul muslimin. Beliau presiden pemimpinnya orang-orang Islam. Beliau adalah imam sholat berjamaah. Beliau adalah panglima perang. Beliau adalah Rasulullah dan Nabiullah. Dan tatkala masuk rumah itu semua ditanggalkan oleh beliau. Beliau menjadi sosok Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang suami untuk Aisyah, sang ayah untuk Fatimah. Aisyah bercerita tentang Rasulullah SAW, kana fi mihnati ahli. Rasul kalau di rumahnya itu, dia bantuin keluarganya. Dia bantuin. Subhanallah. Beliau menjahit pakaiannya sendiri. Sandalnya yang rusak diperbaiki sendiri. Itu Rasulullah SAW. Allahumma salli wa sallim alaihi. Nabi jemaah. Nabi bisa nyuruh, dia ar-rijal qawwamun, sama ayat itu juga buat Nabi. Tapi Nabi enggak nyuruh-nyuruh seperti itu kepada istrinya. Dia bantuin sendiri. Maka tolonglah, tolong. Istri kita itu bukan boneka yang enggak ada ruhnya. Dia punya ruh. Saya pernah berjumpa dengan dua jenderal. Mungkin jenderal itu nanti bakal nonton ini. Gak apa-apa. Istrinya curhat sama kita dua itu. Ustaz, tolong sampaikan ke suami-suami kita ini. Kita gak cuma butuh duit, Ustaz. Udah lebih-lebih duit. Kita butuh perhatian, Ustaz. Kita butuh kasih sayang. Itu perempuan.
Rasul kalau masuk rumah udahlah, tinggalkan itu bintangnya. Wah, gunting kalau bisa bintangnya. Udahlah, aku jadi istri. Nah, sampai rumah posisikan sebagai suami. Bantuin istri masak. Masya Allah, sekali-kali istriku hari ini hari spesial untukmu. Kau nggak usah masak, aku yang memasak. Masak, walaupun dadar telur. Walladzi rafa'a as-sama' bila imatin. Demi Allah yang mengangkat langit tanpa tiang. Itu senang istri kita. Dia lihat kita perhatian, walaupun cuma telur yang digorengin. Tapi ini siapa yang bikin? Suamiku. Subhanallah. Sekali-kali coba, jangan tiap hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak canggung membantu istrinya. Dia fimih nanti ahli urusannya Aisyah. Kalau azan beliau keluar ke masjid. Tapi tetap ketika di rumah beliau posisikan dirinya sebagai seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suami Aisyah, suami Maimunah, suami Ummu Salamah. Ya kalau masuk rumah mulai sekarang tolong dengan senyuman yang senang. Beban di kantor itu banyak banget. Ya, banyak beban. Mau masuk rumah kita habis dimarahin sama bos sama apa? Rapikan dulu. Assalamualaikum. Allah apa? Istri buka seneng. Tapi kita buka mukanya udah kayak tembok gitu kan. Kaku banget dibukain. Soal istri membuka ambil tersenyum nih. Ada apa tersenyum-tersenyum? Jangan itu. Allahu Akbar. Rasulullah sallallahu kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala baitahu bada'a bisiwak." Nih Rasulullah SAW kalau masuk rumahnya mulai dengan siwak. Biar bersih mulutnya. Biar tatkala dia dekat sama Aisyah, tatkala dia mencium istrinya dalam kondisi bersih dan senang istrinya. Tolong kita, oke lah di luar capek, keringat, tapi bisa lah. Gimana yang punya mobil mungkin sebelum turun dari mobilnya dia rapikan dirinya, semprot itu minyak wangi. Ya, saya kadang-kadang ditegur sama istri. Bang, abang ini kalau keluar wangi banget gitu kan. Kalau datang ya udah sisa-sisanya doang gitu kan. Ya, ya. Saya juga akan berusaha memperbaiki diri. Saya tidak mengatakan banyak kurangnya. Sama-sama bapak-bapak, kita belajar hari ini. Tapi tolong mulai sekarang lah. Saya akan mulai dari diri sendiri juga. Akan memperbaiki diri. Masuk rumah. Ketika dibuka pintu rumah. Ingat ibu-ibu yang buka harus ibu-ibu. Jangan pembantunya. Itu suami udah siap-siap tersenyum. Pembantu gitu lah. Iyalah harus-harus. Nah. Kemudian Rasulullah SAW itu romantis di meja makan. Meja makan. Rasulullah SAW tidak pernah mencela makanan. Ya Allah, Allahumma arhamna bi rahmatik. Rasulullah SAW ma'aba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat inishtahahu akalahu wa illa tarakahu. Rasulullah SAW enggak pernah mencela makanan. Kalau beliau enggak mau dibiarin, enggak dicela. Kalau di beliau mau, beliau makan, enggak mau ya udah dibiarin. Kadang-kadang ada bapak-bapak yang ini kok benar enggak masak? Garamnya kebanyakan gitu kan. Kadang-kadang ada naudzubillah bapak-bapak yang ketika makanannya tidak sesuai, dia ambil itu piring, dia tumpahin. Supaya tahu istrinya kau enggak benar gitu. Naudzubillah. Rasulullah SAW lihat keromantisan Rasulullah SAW di meja makan. Bukan di meja makan dulu yang ada meja makan, di bawah lah. Sekarang yang ada meja makan. Apa kata Aisyah radhiyallahu taala anha? Kuntu ashrab wa ana haid. Thumma unawiluhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam fayadha'u faha ala mawdi'i fiyya. Allahu akbar ya. Aku dalam kondisi haid kata Aisyah. Aku minum. Bismillah. Kata Isa, aku minum. Setelah aku minum, gelas itu diambil Nabi. Nabi minum dari bekas bibirku minum itu. Diminum juga. Allahu Akbar.
romantis banget jemaah. Apalagi sekarang perempuan-perempuan udah pakai apa? Pakai lipstick. Jadi ada bekasnya di gelasnya itu kan. Kita gampang nyarinya. Iya, ya Allah gitu kan. Ini kita ini umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayolah. Jangan cuma sunah-sunah. Ya paling gampang lah, saat jenggot kan udah sunah. Banyak sunah yang lain yang kita butuh amalin. Itu lagi minum wa ata'arraqul arqa wa ana haid. Aku gigit daging yang ada tulangnya. Pada waktu itu aku haid. Maksudnya Aisyah menjelaskan, aku enggak bisa dipakai waktu itu. Tapi tetap bagaimana sikap Rasul sallallahu alaihi wasallam menghargai seorang wanita yang haid. Tetap dia dekat, tetap dia menghormati, bahkan dia romantis pada waktu itu. Tsumma unawiluhun nabi. Tulang yang ada dagingnya itu kemudian aku berikan ke nabi. Fa yadhu fahu ala mawdi'i fiya. Nabi taruh mulutnya di tempat aku gigit tadi. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara sunnah yang perlu kita amalkan. Saya insyaallah akan berusaha mengamalkan dan bapak-bapak amalkan. Sunnah Rasul mengatakan idza akala ahadukum fala yamsah yadahu hatta yal'aqaha aw yul'iqaha. Kalau kalian makan jangan diusap langsung sampai dibersihin, itu hadis sahih. Dibersihin, kita jilat ya, atau dijilatkan ke orang lain. Kita mulai pulang nanti istri kita makan, Dedek, jangan dibersihkan dulu, kasihkan tanganmu sama aku. Sunnah nih. Ini sunnah, jangan ketawa. Tapi jangan kita habis makan. Nah, harus dibangun dulu, keromantisan dibangun. Itu mainan. Jangan enggak usah jijik. Kenapa? Itu tangan istri kita. Itu tangan suami. Ibu-ibu aja suka jilatin tangannya anaknya kan. Anak kalau habis makan macam-macam dia ambil itu tangan di jilat sama ibu. Ini sunnah Rasul SAW. Hadisnya kalau nggak salah riwayat Muslim. Maka tolong kita kembalikan keromantisan itu dengan hal itu. Romantis di kamar mandi. Allahu Akbar. Nabi nih di kamar mandi, mandi bareng. Bapak-bapak kapan terakhir mandi bareng? Kalau yang muda masih tiap hari mandi bareng. Yang tua-tua nih, yang udah mulai kering rumahnya, nggak ada mandi bareng. Kecuali dimandikan kalau mati nanti mungkin. Mandi bareng, rebutan. Aisyah rebutan sama Nabi Muhammad SAW. Rebutan gayung. Dahuli, ya Rasulullah tinggal sisakan buat aku, sisakan buat aku, kata Aisyah. Masya Allah. Gimana Rasul yang sudah berumur pada waktu itu 50 tahun lebih. 50 tahun. Kita jangan ngomong yang umur 23, 30. Ini 53 lebih jamaah. Beliau romantis di kamar mandi. Kita tolong dihidupkan kembali. Itu bersama Aisyah. Bersama Maimunah sama. Maimunah kan kuntu aghtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ina'in wahid. Aku mandi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari satu wadah, mandi bareng. Bisa enggak? Bisa enggak jemaah? Saat kamar mandinya sempit, saat sendirian aja susah kan. Iya ada. Ya enggak apa-apa, itu lebih romantis insyaallah yang sempit-sempit. Enggak usah alasan, bismillah. Ini sunnah diamalkan. Di kendaraan romantis. Siapa yang di atas umur 50 ini? Yang tadi bukain pintu mobil buat istrinya. Ana kasih hadiah. Masya Allah. Mana? Umur berapa antum? Di atas 50? Oh belum, kita mau yang 50. Yang di bawah ini. Yang di atas 50, yang udah putih-putih nih jenggotnya. Hah? Buka sendiri, saat buka sendiri susah. Gimana bukain punya istri? Nah lah, Rasul itu kita lihat Nabi Muhammad SAW. Rasul SAW kata Anas bin Malik, kharajna ilal Madinah, qadimina min Khaybar. Suatu hari kita pulang dari Khaybar, menuju ke Madinah. Faraitun nabiyya yuhawwilaha li Safiyyah. Rasul SAW bikinkan tempat buat si Safiyyah di belakang Rasul SAW. Di ontanya itu. Dengan abaya, dengan penutup. Thumma yajlis inda ba'ir. Kemudian Rasul duduk di ontanya itu. Gimana caranya Safiyyah naik?
jamaah, Allahu Akbar. Fayaba'u rukbatahu wa tata'u safiyatu rijlaha ala rukbati hatta tarkabsh. Saya mau gambarkan. Rasulullah SAW itu meletakkan lututnya di bawah agar Sofia bisa naik, dijadikan tangga lutut Nabi. Buat siapa? Buat istrinya supaya bisa naik ke ontanya. La ilaha illallah ya. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadis ini sahih. Mulai sekarang usahakan kita lebih romantis sama istri kita. Jangan cuma istri kita yang ngambilkan baju kita. Sekali-kali, "Dek, mana bajumu? Aku yang ngambilkan." Masya Allah, disiapin bajunya. Bersoleklah untuknya. Nah, bersolek untuk istri. Kita kepingin istri kita tampil cuantik banget. Masya Allah. Tapi kita dengan keringat yang sudah bau asap. Lah, jangan. Kita lihat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu memberikan pelajaran. Atau Ibnu Mas'ud. Dia mengatakan, "Inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ah kama uhibbu an tatazayyana liyal mar'ah." Aku ingin bersolek untuk istri sebagaimana aku ingin istriku bersolek untukku. Li'anna Allah yaqul, karena Allah berfirman, "Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf." Dan perempuan-perempuan itu memiliki hak seperti mereka memiliki kewajiban dengan cara yang ma'ruf. Memiliki hak. Maka tolong diperhatikan haknya. Dia juga ingin kita tampil ganteng di rumah. Bapak-bapak kalau keluar rumah rapi, Masya Allah. Jenggotnya disisir ya. Kalau di rumah jenggotnya kemana? Allah Akbar. Rumah juga. Apa yang diinginkan istri kita? Tanya sama dia. "Dek, kau kepingin aku pakai baju apa di rumah nih?" Udah, istri akan nyiapin. Mudah-mudahan itu dipakai. "Bang, pakai ini bang di rumah bang. Bang, abang ganteng banget loh kalau pakai itu," gitu kan mamanya. Ya udah, bismillah. Berusaha untuk menyenangkan istri kita. Bawalah hadiah. Nih, kalau kepingin kapal yang mau pecah itu bisa nembel lagi, bawa hadiah. Kapan terakhir kali bapak-bapak bawa hadiah buat istrinya? Fulus, fulus sering. Kita gak ngomong fulus. Kalau fulus kewajiban tuh ngasih nafkah sama hadiah. Kita hadiah, kita bungkus nih. Umpamanya, ya mungkin gak suka dia sama ini. Ya, HP lah, kita bungkus yang rapi. Bungkus yang rapi, tulis di dalamnya, "Sayang, minta maaf, aku gak bisa ngasih hadiah kau yang lebih dari ini," gitu ya. Allahu Akbar. Dia itu akan laporan sama teman-temannya. "Nih, hadiah dari suamiku. Kau lihat nih, ada tulisannya. Masya Allah." Itu akan terus dijaga. Kata-kata cinta, kasih sayang buat istri, terus tulis di HP-nya, gak apa-apa. "Sayang aku, sayang kamu." Ustaz, kan udah tua Ustaz, masa gitu. Jamaah, tatkala seorang dalam dosa, ketika dia berpacaran, yang namanya kata-kata cinta, tulisan-tulisan cinta itu tidak pernah putus. Tapi tatkala halal, kadangkala kata-kata itu hilang dan sirna. Allahu Akbar. Setannya kuat pada waktu itu. Maka tolong setan sekarang kuat bagaimana memisahkan rumah tangga kita ini, mengeringkan rumah tangga kita ini. Maka kita harus melawan dia dengan berusaha mengamalkan yang kata Rasulullah SAW, "Tahadu tahabu." Kalian saling memberi hadiah, itu akan tumbuh saling cinta di antara kalian. Masya Allah. Saya kenal dengan seorang di Medina, orang Jamaika dia, Masya Allah. Dia, ini buat ibu-ibu juga, yang hadiah bukan hanya bapak-bapak ya, ibu-ibu pun memberikan hadiah. Dia itu selalu bangga dengan jam pemberian istrinya. Ketika temannya ngata, bagus banget jam lu, ini hadiah dari istriku, Allah ya. Diingat terus, suami pun seperti itu. Kasih hadiah spesial buat istrinya. Pulang dari kajian, jangan pulang dulu.
Perempuan suka emas, enggak bisa beli emas, masuk toko aksesoris. Kasih aksesoris. Bungkusin ya. Sisipkan kata-kata yang indah di situ buat istri kita. Insya Allah jemaah, ini perintah Nabi, tahadu, saling berbahagi, hadiah kalian agar kalian saling mencintai. Kemudian main tarik ulur. Main tarik ulur. Jangan tarik-tarikan terus. Kita katakan tadi sabda Rasulullah SAW, perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Masya Allah, kajiannya belum selesai, pertanyaannya udah datang ya, Ma. Nah, ya tinggal sedikit ya, Ma. Sebentar lagi kita akan jawab pertanyaan. Yang namanya rumah tangga ini biasa. Adanya keributan itu wajar. Kalau antum makan gak pakai cabai, kurang zen. Makan ini gak pakai cabai, kurang zen. Tapi ada cabainya sedikit, Masya Allah. Kadang-kadang yang namanya permasalahan di rumah tangga itu membuat hubungan lebih rekat lagi. Betul. Kita lihat Rasulullah SAW tadi ketika Aisyah marah, dia berusaha menyejukkan hatinya Aisyah. Dan Rasulullah SAW itu pernah tidak diajak ngomong sama istrinya. Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan yang lainnya, Rasulullah SAW itu pernah tidak diajak ngomong. Bahkan istrinya membantah. Rasul biasa. Kadang-kadang seharian nih istrinya tidak ngajak ngomong Nabi. Dan wajar, ini wanita loh, kita harus tahu diri. Kita ngambil dia dari rumahnya, dia dari tempat dia dibesarkan di sono. Mungkin di ada word perempuan-perempuan yang gampang, kalau bahasa Jawanya itu ngambulan. Apa ngambulan? Ngambek, sedikit-sedikit ngambek. Ya kita yang harus pinter-pinter. Kita lihat ini Umar bin Khattab lagi ngomong sama istrinya. Tahu-tahu istrinya bantah. Kalau kau nganu itu lebih bagus kayak itu. Kata Umar, kau gimana bantah aku? Ini loh, lelaki kan gitu. Langsung muncul mungkin ar-rijalu qawwamun kalau kita gitu kan. Kau ini gimana bantah aku, kata dia. Gimana aku enggak bantah kau? Itu putrimu Hafsah bantah Nabi. Bayangkan. Katanya betul, iya. Langsung Umar keluar dari rumahnya. Berangkat ke rumahnya Hafsah. Dakhaltu ala Hafsah, kata Umar, aku masuk ke rumahnya Hafsah. Fakultu aturaji'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hafsah, kau pernah bantah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Faqalat na'am. Iya, katanya. Fakultu atahjuru ihdakunna al-yawm ila al-lail? Apakah ada salah seorang di antara istri-istri yang tidak ngajak ngomong Nabi sampai malam? Na'am, kata Hafsah. Umar udah bingung nih. Ya udah, ini pelajaran buat kita semua. Wanita itu seperti itu loh. Kita harus main tarik ulur. Kalau dia lagi marah, ya kita berusaha main tarik ulur. Maka Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada istrinya, "Idza ra'aitini ghadibtu faraddini." Abu Darda, kalau kau lihat aku lagi marah, tolong adem-ademin aku. Bikin aku senang. Wa idza ra'aituki ghadibti raddaituki. Kalau aku lihat kau marah, aku sebaliknya akan membuat kau gimana kau senang. Maka dengan adanya timbal balik ini, rumah tangga akan baik jamaah. Ribut wajar, jangan selalu ar-rijalu qawwamun. Biar dia marah. Ketika dia marah ngomelin kita, kita astaghfirullahalazim. Mohon maaf aku kepadamu sayang. Aduh, afwan banget. Mungkin aku sudah nyakitin dirimu. Rasul sallallahu alaihi wasallam nih, kalau lagi marah, kita lagi ribut sama istri, kemana solusinya? Orang-orang kalau ribut sama bininya langsung pintu di bah, naik mobil cari kafe. Na'udzubillah. Kira-kira akan selesai masalah? Jangan. Kita lihat Fatimah putri Nabi pernah ribut sama Ali bin Abi Thalib. Rasul lagi datang nih ke rumahnya Fatimah, ditanya, mana ibnu ammik, mana anak pamanu? Kata, kok enggak tidur di situ? Katanya Fatimah, ghadabani falam taqil indi. Dia lagi marah sama aku, dia akhirnya enggak tidur di rumah. Dicari sama Nabi. Kemana?
Di masjid ketemunya, tidur di masjid. Nah, mulai sekarang kalau lagi ribut sama istri, langsung berangkat kajian. Dah, paling enggak adem-adem, kalau enggak capek tidur di masjid, jangan tidur di hotel. Banyak setannya tuh di situ tuh. Tidur di masjid. Itu rumah Allah Jalla Jalla, dan Ali tidur di masjid. Ma'asyar muslimin, sebagai penutup, jadilah manusia terbaik. Jadilah manusia terbaik. Siapakah yang terbaik? Yang terbaik adalah yang paling baik sama keluarganya, sama istrinya. Rasulullah SAW mengatakan, khairukum khairukum li ahlih. Kata Nabi kita Muhammad SAW, yang paling baik di antara kalian nih, yang paling baik sama keluarganya, sama bininya, sama istrinya, bukan sama sohibnya. Kenapa jemaah? Saya katakan tadi, kita baik sama orang ini. Banyak di antara kita yang keluar rumah pakai topeng dia. Dia menampakkan kebaikannya ke orang. Dia menghormati orang, menghargai orang. Tapi tatkala sampai rumahnya, dia tidak menghargai istrinya. Dia tidak menghormati, tidak menyayangi istrinya. Istrinya ibarat pembantu yang membantu di rumahnya. Kalau ingin tahu orang baik, tanya sama istri. Kalau ingin tahu ustaz, tanya sama siapa? Istrinya ustaz. Kalau sama jamaahnya, oh jamaahnya mau ustaz baik. Ketemunya di sini terus nih. Belum ketemu di rumah, gimana ustaz di rumahnya? Kemudian kalau mau cari menantu juga, jangan di majelis taklim. Maksudnya gini nih. Ente tahu sama fulan iman? Oh, dia selalu hadir ke majelis taklim. Yang di majelis taklim semuanya baik. Baru kelihatan buruknya di mana? Di luar. Apalagi di rumahnya, gimana dia di rumahnya itu? Pembantu kita itu paling tahu sama kita. Kalau mau tahu fulan, tanya sama pembantunya. Eh, Mbak, majikanmu gimana itu? Waduh. Kalau keluar aja baik, di dalam ngomongnya kebun binatang terus. Itu terjadi, ada yang seperti itu. Maka ingat, kita bisa menyembunyikan keburukan kita di depan orang lain, bisa. Tapi kadangkala di rumah. Oleh karena itu, standarisasi kebaikan, siapa yang paling baik di antara kita adalah yang paling baik sama istrinya, sama keluarganya. Ya, sekali-kali gandeng tangan istrinya. Jangan jadi kancil di dalam rumah, jadi kancil di luar, masuk rumah jadi singa. Marah-marah di luar, pada takut di rumahnya marah-marah terus, jangan ya. Kemudian ada sebuah ayat. Nanti pulang dibaca ayat ini, dikaji di surat At-Taghabun ayat 13, ayat 14. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Wahai orang-orang yang beriman nih, laki-laki nih, dengerin. Sesungguhnya sebagian dari istri kalian, sebagian dari anak kalian itu musuh buat kalian. Tapi gimana solusinya menghadapi musuh di rumah sendiri? Tiga. Yang pertama, maafkan dia. Wa in ta'fu, kalau kalian maafkan dia. Maaf ini artinya tidak memberikan sanksi atas kesalahan dia. Wa tasfahu, as-safhu ini artinya dalam bahasa Arab itu tarkut tathrib, meninggalkan, ya menjelek-jelekkan dia. Mengatakan kau enggak boleh, seharusnya enggak, tinggalkan udah. Maafkan dan lupakan. Yang terakhir, maghfirah. Maghfirah itu artinya melupakan, habis. Nah, wa in ta'fu wa tasfahu fa innallaha ghafurur rahim. Jadi kalau ada masalah sama istri kita, dan para ibu-ibu juga kalau ada masalah suaminya, kadang-kadang mereka ngomong, ustaz, hati itu seperti kertas, ustaz. Kalau sudah diremet-remet, ya, ini enggak bakal balik, ustaz. Betul. Maka buang kertas ini. Ambil kertas baru. Ambil lembaran baru. Iya, udah yang dulu udah, enggak bisa memang, udah dibuang. Itu yang namanya maghfirah, ditutup, dihilangkan, udah selesai. Jangan diingat-ingat. Udah, buka lembaran baru.
Ini buat bapak-bapak dan buat ibu-ibu. Dari tadi bapak-bapak terus. Buat ibu-ibu terakhir, ingat suami itu adalah surga dan neraka ibu-ibu. Huwa jannatuki aw naruki. Jadilah wanita terbaik yang bila dipandang oleh suaminya menyenangkan, bila diperintahkan taat, kalau ditinggalkan menjaga amanat diri dan harta suaminya. Wallahu a'lam shawab. Itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan harapan saya ke depan kita bisa menjadi suami yang lebih baik. Karena kita harus ingat, suatu saat putri kita akan menikah. Apa kita mau putri kita dizalimi sama suaminya? Dan kita juga punya ibu. Kita ingin ibu kita dihormati oleh ayah kita. Maka tolong kita menghormati istri kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Saya akan jawab pertanyaan. Ada satu pertanyaan yang saya janjikan. Kemarin pertanyaan ini ditanyakan di Masjid Ar-Rahmah ya. Saya lupa bawa kertasnya, tapi saya udah baca. Ada seorang akhwat, dia nikah siri, jadi istri keduanya, janda punya anak. Si suami ini Ustaz datang ya kurang lebih seminggu dua kali, kalau lagi butuh, gitu kan? Kalau lagi butuh, datang nih suami. Kadang-kadang saya nggak melayani dia, karena saya sibuk sama anak-anak, dan anak-anak juga benci sama dia. Untuk teman-teman yang ta'adud, karena mungkin sekarang sudah mulai banyak yang ngerti sunnahnya ta'adud, masya Allah. Ingat, istri itu menikah karena ingin kebahagiaan. Litaskunu ilaiha, untuk mendapatkan sakinah. Suami ke istri untuk mendapatkan sakinah. Bukan cuma kebutuhan biologis, bukan cuma uang. Kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan. Kata Aisyah radhiyallahu taala, nih Nabi punya istri banyak. Gimana Nabi menggauli istri-istrinya? La yufaddilu ba'dhan ala ba'dhin fil qasam. Rasul tidak pernah mengutamakan yang lain di atas yang lain dalam pembagian. Fi mukthihi indana, ketika dia tinggal di tempat kita. Wa kana qalla yawmun illa yatufu alaina jami'an. Dan Nabi itu sering muter, ketika dia satu hari itu beliau ke rumahnya semua istrinya. Apa yang beliau lakukan? Min ghairi masisin, tanpa beliau hendak mendekati istrinya untuk berjima dengan dia, tidak. Duduk ngobrol sama istrinya. Ini kan banyak istrinya. Terus pindah dari situ, pindah ke rumah satunya, pindah ke rumah yang satunya. Hatta balagha allati huwa yawmiha fayathbut fiha. Sampai terakhir ke rumah yang tempat pembagian itu, baru beliau tinggal di sana. Maka ingat, Rasul ini lihat masuk ke sana. Dia tahu enggak boleh dia menghubungin istrinya pada hari itu. Dan mungkin dia juga enggak hasrat sama istrinya. Tapi dia datang ke sana untuk melihat gimana kondisi istrinya, untuk ngobrol sama istrinya. Maka ingat, jangan sampai datang pada hari kiamat lelaki yang punya istri dari dua, wasyiqquhuma in. Rusuknya itu jatuh ke bawah, dilihat oleh semua orang. Jamaah hidup di dunia ini cuma 60-70 tahun. Jangan melihat kepada enaknya saja, tapi lihat tanggung jawab kelak di hari kiamat. Nah, ini karena terlalu banyak, kita insya Allah akan sampai maghrib jawab ini. Ya, berapa yang mau dijawab jemaah? Sampai jam berapa waktu kita? Jam 11 ya. Baik, bismillah. Kasihan yang nulis. Hah? Udah capek-capek dibatesin gitu kan. Yang nulis dulu lah. Nanti kalau udah semua pertanyaan langsung. Nah, assalamualaikum Ustaz, jika suami saya tidak sepenuhnya mensupport saya mencari ilmu agama, malah dia selalu meremehkan saya, istilahnya angat-angat tayayam katanya dia. Nanti bakal balik ke habitatnya. Saya menjawab terserah,
Saya hanya mencari ridho Allah. Iya, enggak apa-apa. Jadi suami itu ya kayak gitu. Dia qawwam, dia pemimpin lah. Kalau ngomong gitu, kita kalau ngomong gitu sama dia bakal ditabok kan. Tapi kalau dia ngomong gitu, ya kita berusaha untuk menata hati kita. Kita doakan dia. Ya Bang, doakanlah mudah-mudahan anak bisa istiqomah, dan orang doakan Abang mudah-mudahan Abang juga bisa mengerti agama Allah. Hidup ini enggak lama Bang ya. Mungkin seperti itu. Nah, jika dalam pernikahan anak saya yang baru 1 tahun sudah rutin tiap 2 minggu bertengkar, Masya Allah, sudah rutin tiap 2 minggu bertengkar, memang mungkin di jadwalnya dia itu kan. Dan si laki-laki sering mengeluarkan kata-kata kasar, sampai suatu saat keluar kata-kata, nantilah, nanti kalau tahu matilah kau. Matilah kau. Anak saya tidak mau melanjutkan pernikahannya, dan saya tidak mau menerima nafkah lahir, dan sudah 1 tahun pula si laki kami panggil tidak mau datang membicarakan lagi menyelesaikan. Bagaimana hukum pernikahan anak saya? Apakah hulu yang diajukan anak saya sudah sah dalam 1 tahun tidak berujung karena yang laki tidak mau menyelesaikan, dan orang tua dari laki-laki takut dengan anaknya yang arogan dan kasar. Masya Allah. Ya kalau yang seperti ini langsung aja ke mahkamah. Langsung ke mahkamah, karena ada hal-hal yang insya Allah bisa diselesaikan lewat pengadilan agama. Dan jangan lupa untuk berdoa. Maka hati-hati cari menantu itu. Hati-hati cari menantu. Karena jangan dilihat cuma duitnya doang, lihat kadangkala gantengnya doang. Rasulullah SAW memberikan 2 standar untuk seorang menantu. Yang pertama apa? Agama dan akhlak. Idza atakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fankihu. Kalau datang kepada kalian orang yang agama dan akhlaknya baik, nikahkan putri kita. Wa illa takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid. Kalau enggak, akan terjadi fitnah dan kerusakan di muka bumi yang besar sekali. Ingat din wa khuluq, agama. Karena ada orang yang agamis tapi enggak berakhlak. Ada. Ngajinya kenceng, Masya Allah. Suruh bayar utang susah banget gitu kan. Ada orang-orang yang akhlaknya buruk kadang-kala. Akhlaknya buruk. Ya. Maka hati-hati, cari yang agama dan akhlaknya mulia. Kayak tadi keluarganya udah tahu nih anak arogan, anak ini kasar. Maka dicari tahu dulu. Dan kadang-kala mudah-mudahan bukan karena pacaran. Karena kalau awalnya pacaran seperti itulah. Setelah menikah, sebagaimana filsafat barat mengatakan, Lailatu zafaf, lailatu dafnil hub. Malam pernikahan adalah malam penguburan cinta. Karena sebelum nikah sudah dibagi-bagi itu cintanya. Itu falsafah barat ya, dalam Islam tidak. Awal nikah adalah awal pembenihan cinta buat kita. Bismillah Ustaz, Ana adalah seorang madu, tepatnya istri ketiga, dan kami semua tinggal 1 atap. Namun Ana merasa asing di rumah suami Ana sendiri. Ana sibuk menjaga jarak dengan suami, menjaga hati kalau yang lain, sedangkan mereka tidak menjaga perasaan Ana. Ana rasa geram, tapi Ana hanya diam, dan dampaknya dari terhadap suami, perlakuan cinta terhadap suami perlahan menyurut. Apakah Ana salah jika jika tidak menikah dengannya pasti tidak seperti ini, andai tidak menikah dengannya. Nah, ingat suami-suami yang poligami, para ulama menjelaskan bahwa tidak boleh mengumpulkan madu di 1 atap dengan istri pertama. Tidak boleh, kecuali dengan ridho si istri. Dari mana mereka baru mendapat? Dari firman Allah, wala tudaruhun. Jangan kalian membahayakan wanita-wanita itu, karena hal itu membahayakan wanita, membahayakan hatinya. Kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua istrinya punya rumah sendiri-sendiri rumahnya. Nabi telah memberikan contoh kepada kita. Apa kita mengatakan, wah nih lebih baik aku 1 atap 3 rumah, 1 atap 3 istri, gak ribut.
Lebih baik mana kita sama Rasul sallallahu alaihi wasallam? Beliau 9 istrinya di rumah masing-masing, punya dapur masing-masing, tapi beliau tiap hari berkunjung ke rumah. Maka hati-hati, tolong hati-hati dengan hal ini. Masalah berandai-andai jangan, karena itu membuka pintu setan dan dilarang oleh Rasulullah SAW. Udahlah, dihadapin yang ada, ditata hatinya, semoga Allah memberikan solusi buat ukhti dan semoga suaminya hadir di sini dan tahu diri nanti insyaallah. Allahu Akbar. Ustaz, ana seorang akhwat yang telah dicerai oleh suami. Akan tetapi setelah kita bercerai, dia masih menghina ana atas kesalahan yang pernah ana buat setelah menikah dan caci maki dan sebagainya. Apa yang harus ana lakukan? Tetap membiarkan apa yang dia ucapkan atau tinggalkan saja, karena dia seperti tidak bisa menerima takdir. Nah, Allah sudah mengatakan jamaah, wa in ta'fu, di surat Taghabun ayat 14 itu, tolong dilihat. Jangan sok suci, seakan-akan kita tidak pernah berbuat dosa, seakan-akan kita bersih dari noda diri kita, sehingga tatkala orang lain berbuat dosa sama kita, kita ingat dosanya. Apa kita mau dosa kita diingat Allah dan Allah tidak memaafkan? Sudah, maafkan. Nggak usah diungkit-ungkit dan tutupi. Ingat, yang terjadi sudahlah terjadi. Beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, si suami ini pun, pertama dia berbuat dosa menghina, yang kedua dia akan susah hidupnya, membawa beban di hatinya, terus ketemu sama istri yang na'udzubillah. Apa mau kebahagiaan kita direbut gara-gara masa lalu yang susah? Udah, tadi saya katakan seperti kertas. Oke, kertas itu gak bisa kembali. Buang kertas itu, ambil lembaran baru. Sekarang kau bukan istriku, tapi kau adalah saudariku di atas keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Saudarinya. Bagaimana kalau istri ingin mengajak main dengan suami di pagi hari, tapi suami menolak, dikhawatirkan suami tidak bisa main, takut kalah nih suaminya. Tunggu, bagaimana kalau istri ingin mengajak main dengan suami di pagi hari, tapi suami menolak dikarenakan suami. Bagaimana kalau istri ingin mengajak main dengan suami di pagi hari, tapi suami menolak dikarenakan suami tidak bisa main karena sakit gula. Bagaimana hukumnya? Karena kalau istri menolak dosa, bagaimana dengan suami? Ya gini kan. Walahunna mithlu alladzi alaihinna bil ma'ruf. Perempuan-perempuan itu punya hak sebagaimana kewajibannya, sama dengan cara yang patut. Jadi seorang istri yang tidak mendapatkan kepuasan dari suaminya, baik itu kepuasan jasmani atau suaminya mukul atau gimana, dia berhak meminta khulu. Udah, dia mengajukan, aku udah enggak tahan sama kau hidup umpamanya. Itu ketika suami tidak memenuhi hak-hak istri, itu hak. Tapi tidak diperintahkan ibu-ibu, ibu-ibu diperintahkan untuk bersabar juga ya. Jadi seperti itu, para suami tolonglah diajak istrinya, walaupun kalah, tahu bakal kalah sama istrinya main, tapi gak apa-apa, paling gak seneng istrinya gitu loh. Ngomong, yang kalah dapat hadiah gitu kan, insya Allah dia kalah nanti. Ini, bagaimana kalau istrinya memang hobinya ngobrol agama Ustaz? Obrolan yang gombal malah istri tidak suka. Apa harus tetap digombali gitu kan? Ya Allah, ya istri memang macam-macam perempuan ini. Allahu Akbar. Iya, pernah saya katakan, saya pernah baca atau dengar ada seorang lagi jalan nih, potong malam hari, ada bulan purnama. Ada suami istri lagi duduk di depan rumahnya, lagi ngeliat itu rembulan yang indah. Akhirnya si istri, si suami ingin gombalin istrinya, ingin mengharmoniskan suasana. Dia mengatakan, istriku, ara'aitil qamar, kau lihat enggak bulan itu, kata dia. Kata si istrinya, iya bang, kenapa, kata dia. Kau lebih cantik dari rembulan. Gitu. Oh, insya Allah gitu kan.
Ini ada orang lewat dengar, waduh bahan nih, bahan bawa pulang kata dia. Pulang dia, ngajak istrinya, yo yo, depan nih. Nah, ngobrol-ngobrol ngomong nih sama istrinya. Dik, kau lihat Purnama itu enggak dia katanya. Emangnya aku buta apa bang? Iya. Allahu Akbar ya, ada perempuan-perempuan yang ini, yang enggak suka digombalin ini berat kita. Ya, ya bapak-bapak harus sabar, sabar, ngelus dodo lah. Kita lihat istrinya kayak gitu ya, kata Rasul sabar ya. Kata Allah juga suruh sabar. Jadi kalau istrinya sukanya ngomong agama, ya sudah lah. Tiap hari buka tafsir aja gitu kan. Mungkin dia seneng, gak apa-apa. Nah, assalamualaikum Ustaz, kami suami saya seorang dokter yang baik dan soleh, tapi hati ini cemburu dan teriris-iris jika dia didatangi pasien wanita yang cantik, karena pasien itu berjanji dia mau menikah dengan laki-laki lain. Karena pasien itu berjanji dia mau menikah dengan laki-laki. Oh, udah punya istri nih. Wa na'udzubillah. Dia hanya ingin menunggu dan menikah dengan suami saya. Padahal suami saya hanya ingin punya bidadari satu di dunia. Itu hanya saya seorang. Bolehkah saya berdoa agar hati suami saya hanya untuk saya seorang? Doa, minta sama Allah. Minta. Ketuk pintu langit itu. Mudah-mudahan cukup satu. Mudah-mudahan doakan, gak apa-apa. Mohon nasihat Ustaz, ya bismillah. Makanya bilang sama suaminya, bang, mulai minggu depan pasien yang itu ditolak, nggak boleh datang gitu kan. Boleh datang, aku ada di situ, nggak apa-apa, supaya tahu nih istrinya sudah soleha, nggak butuh sama yang lainnya. Masya Allah, ada sih suami-suami yang baik kayak gitu. Tapi ingat, setan juga kuat. Nah, bagaimana sikap terbaik istri dalam menghadapi suami yang belum mengenal dan menerima sunnah serta masih sering melakukan amalan-amalan yang enggak nyunnah karena orang tua dan keluarganya masih melakukannya juga, dan ketika diingatkan istri baik dengan cara yang halus disertai hujah, masya Allah, cara yang halus dengan dalil gitu kan, atau dengan cara merendahkan suara namun responnya kasar dan bahkan pernah mengatakan menyesal telah menikahi istrinya itu sebab perbedaan manhaj. Allahu Akbar. Ya, ada yang istri itu ujiannya suami, ada suami yang istrinya enggak kenal sunnah. Inilah ujian, semuanya ujian. Bagaimana sikap kita? Sabar. Masih ingat yang hadir mungkin di yang hadir di mana? Di Masjid Ar-Rahmah. Bagaimana sahabat Nabi Khabbab bin Arad yang punggungnya dibakar dengan api ketika dia minta sama Nabi, ya Nabi tolonglah, doakan kepada Allah agar kita dibantu. Apa kata Nabi? Walakinnakum qaumun tasta'jil. Kalian tergesa-gesa. Udah kayak gitu masih dibilang tergesa-gesa. Maka tolong dakwah ini pelan-pelan dan sabar. Sabar. Suaminya ngomong gitu, doain. Siapa tahu ibunya Abu Hurairah, ibunya Abu Hurairah itu Nasrania, sebagaimana ditetapkan oleh, disebutkan oleh para ahli sejarah, kafir. Sebagian mengatakan Nasrani, sebagian dia kafir. Itu enggak masuk Islam, beda agama. Kadangkala kalau ngomong itu, kadangkala kalau ngomong nyakitin, membuat hati Rasul, membuat atau mencela Rasul SAW. Imam Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad menceritakan Abu Hurairah ini berangkat ke Nabi. Ya Rasulullah, ud'ullah li ummi Abi Hurairah. Doakan, mintakan kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada ibunda Abu Hurairah. Nabi enggak nunggu tengah malam atau kapan berdoa, langsung Nabi mengatakan Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Bayangkan hitungan detik itu doa diangkat ke langit. Allah mendengar dalam detik disebutkannya itu doa. Abu Hurairah pulang, ibunya sudah masuk Islam, jemaah. Allahu Akbar. Maka jangan meremehkan doa. Nah,
Ustaz, saya mau bertanya, poligami itu diperbolehkan, tetapi jika istrinya tidak ikhlas atau cemburu, gimana? Kan istri Nabi juga cemburu, boleh cemburu, nggak apa-apa. Yang penting jangan menolak hukumnya, nggak masalah. Dan itu tabiat wanita, nggak bisa. Ini Aisyah nih, Allahu Akbar, yang udah dididik hafalan hadisnya Aisyah itu berapa? 2000-an, tetap cemburu. Apalagi yang hafal hadisnya cuma separuh, gak hafal lagi. Jadi wajar, masalah cemburu wajar. Kalau mau ikhlas bukan ikhlas, makanya kita cemburu, kita berat, itu wajar. Wajar, karena ibu wanita yang punya ruh dan jiwa, bukan batu. Kalau istrinya gak cemburu nih, lihat, udah mati kayaknya. Mungkin, karena wanita itu wajar, cemburu itu ada di wanita. Dan itu hal yang tabiat, kalau berlebihan itu yang tidak boleh. Dan hak ibu-ibu juga mendapatkan cemburu dari suaminya. Kalau si suami nggak cemburu sama ibu-ibu, bahaya ini, ntar punya simpanan di luar ini. Assalamualaikum Ustaz, suami saya suka menghina saya dan keluarga saya juga, berkatanya kasar. Saya ingin sekali bercerai, bagaimana pendapatnya? Sabar, jangan kalau cuma dihina seperti itu, tetap sabar, doakan suaminya. Karena kesabaran itu akan membuahkan maghfirah dari Allah dan membuahkan kesuksesan. Mungkin dia terus enggak ngerti, doanya terus dikencengin, sedekahnya dikencengin, ibadahnya dikencengin. Allah idza arada fa innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun, jadi langsung. Nah, apa yang harus dilakukan jika suami punya kesalahan dan istri sudah memberi kesempatan tapi istri belum bisa ikhlas sehingga istri jadi enggak ada rasa? Ya, saya katakan tadi, kalau maaf, oke, maaf itu masih nyimpen di hati. Dia tidak memberikan sanksi. Yang kedua, sofa. Sofa itu tidak mengeluarkan kata-kata yang berupa model ancaman, model teguran yang keras, tidak. Yang ketiga, maghfirah, udah lupain. Kalau ibu kepingin hidup tenang, kepingin rumah tangganya ini kembali lagi, selesai, lupakan. Seperti tadi, udah buang, kertas yang kayak gini udah buang. Mulai lembaran baru lagi, sebagaimana kita juga bisa berbuat salah. Suami kita telah berbuat salah dan dia telah kembali. Allahu Akbar. Kita lihat Allah Jalla Jalla. Apa kata Allah? Ya Ibna Adam, dalam hadis kursi, "Lau ataitani biqurabil ardi khati'atan, thumma ataitani la tusyriku bi syai'an, la ataituka biqurabiha maghfiratan." Wahai anak Adam, kalau kau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi ini, kemudian kau datang tanpa pernah berbuat syirik kepadaku, maka aku akan ampuni semua itu. Semuanya. Bagaimana kisah dalam hadis Bukhari, seorang yang berbuat dosa, kemudian dia mengatakan, "Allahumma ghfirli fa inni waqa'tu fi dhanbin." Ya Allah, aku punya dosa lagi nih. Aku punya dosa nih, ampuni aku. Kemudian berbuat dosa lagi, minta lagi sama Allah, diampuni lagi sama Allah. Terus kata Allah, "Lakukan yang kau suka karena hambaku tahu dia punya Tuhan yang mengampuni dosanya." Maka kita pun supaya rumah tangganya harmonis, udah bismillah ditinggalin, apalagi udah minta maaf suaminya dan dia berjanji tidak akan ngulangin lagi. Selesai. Karena kalau tidak akan sengsara dan melarat hidup kita. Nah, ana berumah tangga sudah 13 tahun. Ana sedang diberi cobaan suami ana, sering mengirim SMS ke wanita lain dengan alasan memberikan nasihat-nasihat ke wanita tersebut untuk memperbaiki akhlaknya. Ya kalau dakwah enggak apa-apa lah, urusannya dakwah. Tetapi yang ana sayangkan, suami ana memanggil wanita itu dengan sebutan cantik, manis. Istrinya enggak pernah dipanggil cantik, manis. Ini kacau ini mah. Ini bahaya ini. Alangkah sedihnya hati ana sebagai istri, dan ini sudah 3 kali kesalahan yang suami saya buat. Dan dengan wanita yang sama, jika ana marah, suami berhenti. Tetapi diulang-ulang selama 3 tahun terakhir ini. Yang ini ana tanyakan, bagaimana ana harus bersikap karena ana merasa kecewa terhadap suami ana. Andai ana tidak menikah,
dengannya. Nah, udahlah, jemaah itu. Jadi ya suami, para suami kalau ada di suami ini, kita berdakwah boleh. Kan katanya ustaz harus bijaksana. Kalau dia memang cantik ustaz, anak manggil cantik kan boleh. Ingat nggak? Itu jadi fitnah. Ucapkan kata-kata yang biasa. Karena perempuan itu lemah. Ini loh, perempuan itu lemah. Perempuan itu lemah banget. Istri kita keluar, istri kita ini di rumah nggak pernah dapat pujian. Keluar, jalan depan rumah, lewat rumahnya tetangga, masya Allah, cantik banget mbak, kata tetangganya. Itu langsung ber. Jadi kalau kita panggil cantik, sayang nggak? Jangan. Panggillah dia ummu fulan atau fulana, ukhti kita katakan, kasih nasihat seperti itu. Dan sikap ibu-ibu doakan. Dan suami tetap harus dikasih tahu. Sebenarnya qawwam ini buat siapa? Pemimpinnya siapa? Siapa pemimpinnya? Suami. Kadang-kala suami ini harus dipimpin. Ada suami-suami. Ya dengan dikasih tahu, dikasih arahan. Dengan cara yang bijaksana. Dengan cara yang bijaksana. Kalau dia ngomong cantik sama orang lain, mas udahlah. Kau kalau udah gatel mau ngomong cantik, akulah. Ngomong sama aku cantik, sayang, aku terima. Nah, assalamualaikum Pak Ustaz, bagaimana kalau suami yang tidak mengikuti sunnah atau tidak mengerjakan perintah Allah, apakah kita harus taat? Ketaatan itu kepada suami adalah ketaatan dalam hal yang ma'ruf. Rasul, innamat ta'atu fil ma'ruf. Ketaatan itu dalam hal-hal yang baik. Bagaimana yang ma'ruf itu? Yang pertama, tidak bertentangan dengan perintah Allah. Suami menyuruh dengan untuk melakukan suatu perbuatan yang tidak bertentangan dengan perintah Allah, kita amalkan. Yang kedua, di dalam batas kewajaran hal itu dilakukan wanita. Saya selalu mengingatkan, umpamanya suami ngomong, dek aku mau berangkat kerja nih, nih bocor genteng ini, kau nanti naik ya. Masa istri gimana? Taat ustaz? Ya enggak lah, itu enggak wajar. Atau suaminya ya biasanya di rumah beli gas 12 kilo, suami datang, dek udah datang gasnya, suruh gotong istrinya. Nah itu nggak mampu, nggak, jangan. Jadi ketaatan dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang wajar yang bisa dilakukan, tetap harus taat, wajib taat. Kecuali perintahnya bertentangan perintah Allah, bertentangan dengan amaran Allah, atau di luar kemampuan dia. Nah, ustaz, suami saya pernah berzina dengan istri orang lain, tapi kini dia telah bertobat, taubat yang sungguh-sungguh. Lalu bagaimana sikap saya? Apakah saya harus memaafkan dia? Lalu bagaimana dengan rasa trauma saya? Jamaah, man taba taballah alaihi. Barang siapa yang bertobat, Allah menerima taubatnya. Bahkan bukan hanya itu, yubaddilullahu sayyiatihim hasanah. Orang yang pernah berbuat dosa banyak nih, dia taubat enggak nol. Bukan nol. Tapi yubaddilullah sayiatihim hasanat. Itu dosa dia umpamanya sebesar pulau Bali, itu Allah ganti sebesar pulau Bali kebaikan buat dia. Itu rahmat Allah kalau dia taubatnya nasuha, benar-benar taubat. Maka kalau suami sudah bertobat, mungkin suami sekarang lebih baik daripada suami sebelum taubat, sebelum berzina. Bisa jadi ada orang-orang yang terjerumus ke dalam dosa, kemudian Allah mengangkat dia ketika dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, zina itu dosa besar dan kita harus benar-benar bertobat dan jangan dekat-dekat dengan zina. Masya Allah, kalau kita selalu sabar menyikapi perangai suami yang tidak menyenangkan hingga sampai akhir hayatnya, lihat jamaah, sabar sampai suaminya mati, apakah benar nanti di surga akan mendapatkan suami yang berbeda, yang lebih baik? Nah, suaminya nanti kalau masuk surga beda sama yang sekarang, tapi tetap dia, cuma udah baik gitu loh, udah baik tapi beda, gak sama umurnya. Kalau sekarang udah tua, nanti bakal muda umurnya, umurnya muda dan baik, baik kalau suaminya masuk surga ibu. Kalau enggak, Allah akan memberikan kesenangan buat ibu. Pak Ustaz, ana bingung memilih calon suami.
Iya, ini tidak bisa baca Ustadznya. Ustadz, apakah jika seorang istri memberi klarifikasi terhadap suatu masalah sama dengan membantah suami? Iya, kadang-kadang sama. Suami ini egois, Ibu. Dia merasa, aku nih yang benar. Wajar itu suami. Maka para suami pun harus tahu, kalau suami bantah itu wajar juga. Istrinya Nabi pun kadang-kadang bantah, memberikan, enggak kayak gitu, kayak gini, umpamanya ginilah. Jalan nih, mau pengajian di masjid Manarul Amal. Si suami ngomong, bang, lewat jalan sana bang, kanan bang, sepi. Si istri ngomong, si suami ngomong sama istrinya, kita lewat kanan, sepi. Si istri ngomong, lewat kiri bang, kanan macet. Ribut nih. Istri udahlah taatlah, denger ama suaminya, kanan macet, rasain, tadi aku udah bilang macet gitu kan, jangan, ya udah, yang gitu jangan, itu ribut, akhirnya gak jadi kajian, ribut di mobil, udah biarin, ada hal-hal istri yang harus nerima, dan suami tahu, kalau istri bantah, wajar, istri Nabi aja kadang kala ngomong sama Nabi, ngangkat suara di atas suara Nabi, memang gak boleh. Tapi kadangkala terjadi, dan bagaimana sikap suami? Ya harus lebih baik. Bismillah. Nah, assalamualaikum Ustaz. Ana berumah tangga sudah hampir 16 tahun. Ada kebiasaan suami ana yang tidak ana sukai sampai saat ini, yaitu suka berkata tidak jujur. Ini Allah tidak suka juga, sama-sama ibu. Tidak apa adanya, susah sekali kejujuran keluar dan spontan dari mulut beliau. Alhamdulillah saat ini suami juga ikut dalam kajian. Masya Allah, datang nih. Ini datang suaminya nih. Ustadz, mohon nasihat agar kebiasaan itu ditinggalkan. Syukron. Jamaah, kata Rasulullah SAW, alaikum bisidqi. Fa inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa inna al-birra yahdi ila al-jannah wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqan. Kata Rasul, kalian berusaha untuk jujur. Harus jujur kalian, karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan yang banyak sekali. Syufi ini gara-gara kebohongan dia 16 tahun istrinya enggak bahagia sama dia. Gara-gara satu sifat. Enggak jujur. Ganti itu. Berusaha jujur, kata Rasul, dan orang itu akan diantar kepada kebaikan yang banyak. Dan orang ada yang berusaha untuk jujur, terus jujur, mungkin berat buat dia jujur, sehingga dia dicap oleh Allah, distempel nih, orang yang jujur. Fulan, Masya Allah, jujur. Sekarang ini suami distempel apa? Pembohong, 16 tahun. Karena terbiasa dengan kebohongan. Berusaha, karena Allah tahu, mungkin istri kita gak tahu. Allah Jalla Jalla melihat kita. Allah raqib. Allah itu kana alaikum raqiba. Melihat, mengawasi kita. Maka berusahalah. Enggak ada faedahnya kita bohong. Walaupun kebohongan itu kadang-kala membawa manfaat buat kita, tapi akhirnya akan menyeret kita ke dalam neraka. Bagaimana sikap istri jika mempunyai anak sambung? Anak sambung, anaknya suami, dari suami yang selalu bersikap kasar dan ayah selalu meminta sabar. Ya, mau gimana lagi? Ibu harus pintar-pintar ngambil hati itu anak. Itu anak, karena mungkin dia ada sakit hati bapaknya kawin lagi atau gimana ya. Tetap ibu berusaha untuk sabar dan berdoa buat anak itu. Alhamdulillah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah pertanyaan ini akan saya bawa. Saya bawa ke Jember. Nanti saya lihat kalau mungkin kita harus mengadakan kajian lagi untuk bapak-bapak lagi. Kita adakan lagi supaya kita bisa lebih baik ya. Kita ini perlu terus. Kalau pisau itu diasah, dipakai 2 tahun tumpul, asah lagi 2 tahun untuk terus, sehingga kita akan lebih harmonis, akan lebih romantis sama keluarga kita, dan mudah-mudahan antum pulang dari sini mendapat gelar Abu Romantis. Hadza
Yang bisa saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf apabila yang saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari diri saya sendiri, Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.